Pelotulah mensyarat. Ya. Peraturan mensyarat mana yang amat? Peraturan mensyarat 43. 43 keputusan speaker adalah mutamat. Ya. Yeah. 43. Tan Sri speaker telah memutuskan soalan-soalan yang berkaitan dengan 1 MDB adalah sub judice, tidak boleh dibawa ke dewan ini, tidak boleh disebut. Usul saya pun juga ditolak. Tetapi kemarin kita nampak Kementerian Kewangan hantar macai dia, CEO 1MDB, untuk membuat satu taklimat kepada ahli-ahli daripada PAS berhubung 1MDB. Jadi saya nak tanya, saya nak Datuk Speaker buat satu keputusan, sama ada tindakan CEO 1MDB itu yang membuat taklimat kepada ahli-ahli PAS adalah satu tindakan yang merendahkan kewibawaan Tan Sri Speaker. Sebab Tan Sri Speaker di Dewan ini kata tidak boleh sub judis dan sebagainya. Tapi dari luar di luar Dewan, pegawai Kementerian Kewangan CEO 1MDB membuat satu taklimat. Jadi saya nak satu keputusan dibuat. Sama ada ini tindakan menghinakan Dewan ini ataupun membenarkan semula lagi, masuk semula lagi semua soalan-soalan yang berhubung 1MDB. Ya, memang betul. Cukup jelas. Ya, Yang Mohamad. Jelas. Terima kasih. 43 memang betul, itu adalah kuasa speaker, keputusan pengurusi adalah muktamad. Itu betul, Yang Mohamad. Dan keputusan itu hanya boleh diubah melalui satu usul seperti dalam perkara 99A. Itu memang yang termaktub dalam peraturan mesyuarat. Jadi, tiada pertikaian terhadap itu. Soal 1MDB bagi taklimat itu di luar daripada jangkauan parlimen dan kuasa speaker. Yang berlaku dalam dewan, yang diputuskan dalam dewan, terpakai dalam dewan ini, Yang Mohamad. Jadi yang 1MDB yang di luar dan bagi taklimat itu tidak terpakai dalam keputusan 43 section 43. Maksudnya 43 yang tak masuk logik lah. Di dalam dewan tak boleh sebut, di luar dewan boleh sebut. Ini apa dewan? Ya, memang pun arahan speaker itu dalam dewan, Yang Mohamad, dalam dewannya. Jadi buku ini termaktub tertaluk kepada kuasa-kuasa speaker yang dalam dewan. Jadi kalau speaker dah buat kata 1MDB tak boleh, speaker, timbalan speaker yang menguruskan dewan akan make sure, pastikan bahawa arahan itu dipatuhi, Yang Mohamad. Jadi tiada masalah 43 yang dibawa tadi, keputusan pengurusi adalah muktamad, hanya boleh dikaji melalui satu usul yang berasingan. Itu memang jelas dalam peraturan, Yang Mohamad. Ya. Minta penjelasan berkenaan dengan ruling tersebut. Ya. Sebab kalau ruling tersebut berkenaan dengan 1MDB, bagaimana dengan keputusan timbang tara 1MDB dengan IPIC? Sama ada isu tersebut pun terkandung dalam larangan 1MDB. Ruling speaker dalam dewan, Yang Mohamad. Dalam dewan. Bila speaker kata sub judice, dalam dewan ini sub judice, Yang Mohamad. Tetapi PAC pun ada peraturan. PAC pada peraturan yang dirulingkan oleh speaker terpakai di PAC, Yang Mohamad. Maksud saya kebetulan saya terima jawapan rasmi berkenaan dengan keputusan timbang tara antara IPIC dengan 1MDB. Kalau itu sebagai sub judice, soalan saya sepatutnya ditolak. Tetapi masih timbul, ini bermakna sebahagian daripada isu-isu berkenaan dengan 1MDB masih boleh dibahaskan dalam dewan ini mengikut keputusan Tan Sri Speaker. Dia mana isu yang dipetuakan sebagai sub judice yang terlarang, yang tak boleh? Sepatutnya tak boleh, Yang Mohamad. Dia terpakai dalam urusan dewan ini, terpakai. Maknanya kalau ada soalan berkaitan dengan 1MDB yang dipetuakan sebagai tak boleh disentuh dalam dewan, dia terpakai. Sepatutnya tak boleh dijawab dan tak boleh diutarakan dalam dewan. Ya, memang sebab itu kita memerhati ucapan Yang Mohamad kalau ada yang tersentuh tentang perkara-perkara yang dipetuakan oleh yang dipetua tidak boleh disebut, tidak boleh dibahas, kita berhentikan perbahasan seperti yang kita buat lazimnya, Yang Mohamad. Mohon Dato' Speaker, saya mohon kalau boleh minta Tan Sri Speaker kemudian keluarkan arahan yang spesifik di manakah boundary spesifik, secara spesifik yang dikatakan sub judice yang kita tidak boleh bincang dalam berkenaan dengan 1MDB. Sebab ada isu-isu yang lain
Ini bukan soal sub judice. Apabila Perdana Menteri mengatakan bahawa ini isu governance, saya rasa ini satu perkara yang lawak. Sebab ini bukan 1MDB, ini bukan isu governance. Ini satu grand scam, penipuan. Saya tidak boleh curi wang dana rakyat. Dan this not governance. Tapi bagi merit kepada kes, tak apa ya. Soalnya keputusan speaker itulah keputusan yang muktamad. Itu terpakai, itu termaktub dalam 43. Perkiraan yang dibuat oleh speaker adalah satu perkiraan yang terperinci, yang meluas, yang berpandukan kepada peraturan-peraturan yang ada dalam peraturan masyarakat kita. Itu yang digunakan oleh speaker. Dia tidak buat keputusan saja untuk buat keputusan, tetapi dengan berpandukan kepada peraturan-peraturan yang lain yang termaktub dalam peraturan masyarakat ini. Sebab itu satu keputusan dibuat, dan keputusan itu dijadikan sebagai satu petua yang harus dilaksanakan oleh Dewan ini. Jadi kita bagi kuasa kepada speaker untuk membuat penilaian dan keputusan. Seperti yang termaksud dalam 43, keputusan itu adalah keputusan yang muktamad. Sebab itu kita bagi ruang juga dalam Seksyen 99A bahwa keputusan speaker itu hanya boleh dikaji melalui satu usul yang berasingan. So semua itu termaktub dalam peraturan masyarakat. Whether we like it or not, soalnya sekarang soal perbezaan pendapat. Pendapat yang berhormat mengatakan bahwa keputusan speaker tak sepatutnya buat keputusan sedemikian. Tapi keputusan speaker itu adalah satu keputusan yang berpandukan masyarakat. Itu soal perbezaan pendapat. Tetapi peraturan memberi kuasa kepada speaker untuk membuat penilaian, dan penilaian itu adalah satu keputusan yang muktamad yang hanya boleh dikaji melalui peraturan masyarakat. We have to accept that. Jadi ini soal pendapat. You said it shouldn't be bad. Tak perlu dikategorikan sebagai judis. That is your opinion. Tapi speaker mempunyai pendapat yang lain, yang umat. Datuk yang dipetua. Kota Baru, Yang Datuk Yang Dipetua. Shah Alam, Datuk. Datuk Yang Dipetua. Saya pelik nampak sekarang talan tewang. Speaker pun tak ada kuasa. Kita ada standing order. Ada. Stated very clear. Apa sepatu kita ikut standing order dalam dewan ini? Tetapi saya nampak sekarang ada punya ahli-ahli parlimen. Bukan kong kali kong, terus kong-kong tu. Dalam standing order, stated very clear. Bila speaker buat keputusan, ditamak. That is the decision of the speaker, the power of the speaker. Lepas itu, ini kepala ada gila punya. Dia bawa speaker pergi mahkamah. Kalau macam itu, apa guna kita duduk sini untuk Dewan Presiden? Ya, Tato Sri Yang Dipetua. Kita ada dulu, siapa lihat yang ada faham siapa, tidak? Siapa yang otak gila? Masalah kalau pemangkah mau buat tuduhan kepada Barisan Nasional, dia talan tewang ini hantang habis-habisan. Pasal dia tidak boleh bawa pergi mahkamah. Apa punya cerita ini? Ini standard bukan tak apa. Ini lebih daripada triple standard sudah. Janganlah sana pemangkam hanya berguam-berguam. Janganlah dia tak faham undang-undang. Termasuklah itu hari-hari pau sama orang jalan, dia pun macam orang pacar standing order tak faham-faham. Dia cuma mau publicity. Yeah. Saya rasa kita should stop from here. We must stand firm of what kata we baru have in a standing order. Kalau dia orang tak suka, kasih cuti sikit lah. Dia baru faham sikit. Suruh dia balik baca ini. Syalam ini. Syalam. Lo hari-hari pau sama orang ni, pernah ni cakap tak ada pau? Syalam. Lo pernah ni cakap tak ada pau? Ya. Roti pau. Saya punya tapak lo pun bari pau. Sampai saya punya kata baru. Lo kepala pi punya. Ya, cukup ya, Mat. Datuk Speaker. Apa maksud dia pau-pau ni, Datuk Speaker? Kota Baru. Terima kasih. Kong-kong ni, Mat. Ya, Mat. Kota Baru. Sebenarnya tak isu dah ini, Yang Muhammad. Dia cuma
Segambut cuma bangun untuk bertanyakan perkara 43 yang saya telah jelaskan yang memat, ya. Puli di parlimen. Soal asal yang dibuat oleh Segambut adalah kuasa speaker yang saya perjelaskan tadi bahwa memang benar speaker ada kuasa untuk membuat petua dalam dewan dan kuasa itu, keputusan itu adalah keputusan yang muktamad, hanya boleh dikaji melalui satu usul berdasarkan kepada peraturan masyarakat yang ada. Itu soalan pokok yang telah saya jawab dan tiada lagi sepatutnya yang memat. Mohd, ya. Sedikit pencelahan sebab sedikit ada kaitan point dengan Ketua Baru. Ya. Ya Muhammad, Datuk Yang Dipertua, saya dengan penuh hormat perkara yang dibangkitkan oleh Segambut tadi. Saya ingin menjelaskan beberapa perkara yang berkaitan lah, yang berupa mungkin tuduhan ataupun satu yang prejudis kepada PAS. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini dan juga Segambut, 6 soalan daripada ahli-ahli Parlimen PAS telah ditolak berkaitan dengan 1MDB. Jadi atas dasar itulah di luar dewan ini, ya, di luar dewan ini, outside this dewan, kita meminta penjelasan daripada 1MDB, terus daripada presidennya. Nasib tidak baiklah kerana dia bersetuju. Okey, kerana dia bersetuju. Kalau saya cadangkan DAP ataupun parti lain yang boleh jemput 1MDB untuk yang Mohd, itu yang soal lain yang tak sepatutnya di dalam dewan ini, yang berlaku di luar dewan, ya, ya. Yeah. You jangan buat tuduhan macam tu. Tak itu banyak. Tak profesional. Ya, dah selesai. Lawyer cakap macam ni. Calam. Tak profesional lah. Yeah. You buatlah. You invite 1MDB. Yeah, you invite 1MDB. Sudah jadi tawangan UMNO sudah. You invite lah. Betul kah? Betul kah? Betul. Betul. Ya, pembangkang kah? Sokong Singapura lah. Biarlah macam mana. Gejungkan lah. Memuji-pujikan 1MDB. Inilah masalahnya. Bandar Kuching. Batulilah mereka di sana. Terimalah mereka masuk UMNO. Bandar Kuching. Kalau mereka ikhlas, pergi jumpa Bandar Kuching. Bandar Kuching. Ya, duduk, Yamat. Pandang kucing. Ya, Muhammad, saya cuma melayan peraturan masyarakat, saya Muhammad. Saya cabar DAP. Dan peraturan masyarakat yang dibuat oleh Segambut telah pun saya perjelaskan. Setakat itu, Yamat. Ah, invite. Ya. Please, Datuk invite. Datuk Speaker. Be fair, please. Saya be perlukan penjelasan. Yeah. Datuk Speaker. Berhubung dengan petua. Yang Muhammad, Datuk Seri.